Dan di sini aku mau nyoba di ranked solo. Jadi kalau di ranked solo, kalau misalnya kita kan jumpa tim yang enggak jelas, kita itu bisa surrender sesuka hati kita gitu, tanpa harus mengorbankan bintang kita. Oke, di kali ini aku akan ngestok kalian di mana ada bug terbaru. Bug ini apa? Bug yang kita kalau ngereng itu kalau jumpa tim yang goblok-goblok gitu, kita bisa surrender. Nah, surrender ini tanpa harus menggunakan bintang-bintang kita yang kehilangan. Ini sengaja nih, bintang ini kukosongkan. Dan sebelumnya juga udah pernah nyoba di rank kita, apalagi ya, kita cek di sini untuk memastikan bahwa tidak ada pertahanan bintang. Di sini nggak ada pertahanan bintang. Ini bisa kita pakai di GB. Kalau misalnya GB nih ya, GB kita GB jumpa sama musuh gitu, musuh beneran, nggak sama orang kita juga. Jadi kita harus pakai bug ini untuk invalid. Dan di sini aku mau nyoba di ranked solo. Jadi kalau di ranked solo, kalau misalnya kita kan jumpa tim yang nggak jelas, kita itu bisa surrender sesuka hati kita gitu, tanpa harus mengorbankan bintang kita. Nah, di sini aku mau nyoba apakah benar atau bisa kita pakai di rank. Biasanya bug ini kita pakai di tempat GB. Nah, di sini kita lihat proteksi poinnya belum, masih 79, star poinnya belum ada. Dan di sini posisi epic 2 bintang kosong. Oke, jelas. Dan di sini udah jelas semua, enggak ada pertahanan-pertahanan bintang lain-lain. Dan di sini aku coba start. Nanti kita kan, karena kita nih solo, nanti kita kasih tahu ke kawan-kawan kita. Nah, kalau kita tuh bakal mau surrender gitu. Nah, di sini nih, ini aku nge-ban nih asal nih. Nih gua bilang nih ya, kita surrender. Aku mau AFK. Nah, udah pasti tim kita pasti gini gitu. Aku AFK. Surrender. Oke, di sini kita coba solo. Apakah tim kita ini benar ya? Ini baru ku coba nih ya. Nih baru ku coba nih, Layla nih. Nah, aku coba Layla. Jangan please, enggak, slow aja, enggak kurang. Aku lagi record untuk konten. Udah aku AFK dibilang. Aku AFK 3 menit surrender. Nah, 3 menit surrender. Di sini kita tuh kayak biasa gitu. Cuman yang tumbal itu, nah di sini kita jelaskan aku tumbal. Pantau aja channel kita, kasih tau channel kita ya. Oke, di sini kita ngasih tahu karena ini kita publik. Biasanya kita kan main ke tim sih, ke GB gitu. Dan sini aku ngetes nih. Ini asli publik gitu. Kalau mau nggak kurang, nanti aku AFK jangan digerakin ya. Nah. Loh, kok hepper siapa woi? Nah, di sini kita harus diam gitu. Di sini kita diam. Kalau bisa itu nih ya. Nih kalau publik ngerti nih, kalau publik ngerti, tadi aku udah bilang. Kalau dia enggak gerakan aku atau aku stay di base, enggak ada mati gitu.
Kemungkinan bug ini berhasil. Kemungkinan ya. Kemungkinan bug ini berhasil. Kita lihat aja. Seharusnya gitu. Ini kalau aku berkurang aku enggak tahu. Cuman ini karena percobaan pertama. Seharusnya sih enggak berkurang sih. Ini kok jadi delay nih kameraku. Aku enggak tahu nih. Oke, kita coba aja. Ini enggak ada diedit ya. Ini aku benar-benar membuktikan. Biasanya ini kita pakai di GB, jadi aku tes di publik. Work apa enggak gitu di publik. Kalau work iya berarti bisa kita pakai. Nah, di sini kita enggak perlu gerakkan sampai menit ke berapa ya? Ketiga. Kita surrender di menit ketiga. Nah, di sini kita harus diam. Wah, pingnya jelek kali ini pada WiFi loh. WiFi IndiHome. Waduh, mana bisa main ini? Cuma kita di sini diam aja. Kita biarkan aja kawan kita itu ngepush pokoknya. Nah, di sini kalau bisa di sini tuh kita enggak boleh digerakkan sama orang itu gitu. Kalau bisa kita stay di base aja gitu. Nah, kalau bisa kita jangan mati nih, orangnya enggak tahu. Harusnya sih diam aja di base. Tapi enggak tahu, udah biarkan aja lah. Mana tahu walk kan. Cuman butuh 3 menit, 2 menit lagi, oke. Dan di sini yang jumpa bot, yang enggak jumpa bot itu karena kalian udah end terlalu cepat. Jadi kalian kedeteksi oleh Muntun gitu. Kalau bisa jangan kayak gitulah. End-nya itu biasa kan di normal-normalnya kita gitu. Sini AFK, cuman digerakkan ini kayaknya nih. Waduh, mati. Disuruh jaga mid. Siapa yang gerakkan? Atau jangan digerakkan. Enggak tahulah, namanya publik kan. Mungkin dia enggak tahu. Jangan digerakkan. Nah, ini udah mulai enggak digerakkan nih. Harusnya jangan digerakkan memang. Biar aja kita stay di base. Nah, kita stay di base aja. 3 menit. Nanti udah pas 3 menit nanti kita muncul gitu. Ini aku baru nih eksperimen nih nyoba di publik asli nih. Ngereng mutulan ini. Dan di sini kita enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kita surrender sendiri tuh. Musuhnya surrender sendiri, enggak apa-apa. Oke. Sabar bentar lagi. Nanti kalau aku update konten, biasanya kalau aku update konten itu jika kontenku sebelumnya udah tembus 100 like, biasa aku buat konten baru. Ya kalau ada bug-nya ya biasa kalian minta kan, bug ini bang, update dong bug ini gitu. Ya kalau aku bisa aku update, cuman kalau nggak bisa ya mohon maaf lah. Cuman ini karena aku percobaan nih. Biasa kan pakai di GP nih, coba di rank. Soalnya aku juga sering solo. Kan lumayan sih kalau kayak gini walk. Kan lumayan. Atau ini kalau nggak walk kita update nanti terbaru. Atau kayak mana kita cari sela-selanya lagi. Gimana gitu. Oke. Pertahap kita. Namanya kita sama-sama cari bug gitu. Atau ada yang salah, kalian kasih tahu bang, ini salahnya di sini bang gitu. Kalian kasih tahu kalau misalnya ini nggak work ya. Nah, di sini udah mulai AFK itu. Oke. Harusnya surrender orang ini. Kok nggak surrender? Iyalah. Gak surrender, bodoh kali. Gak surrender, loh. Oke, nah di sini pihak kita mengakui kekalahan. Ayam mengakui kekalahan. Pihak kita mengakui kekalahan, surrender. Nah di sini, pas di sini, jangan lupa kita pencet oke. Oke, nah di sini kita ini muncul nih. Biasanya ini kalau dipakai untuk GB itu berhasil. Apa sini berhasil? Dan ternyata berhasil. Oke, di sini bintang kita nggak kurang. Tadi bintang kita 0 dan di sini 0 jelas. Pan kita yang surrender, kita yang AFK. Ini biasa dipakai di epic ya apa? Di GB. Ini kalau kita pakai di rank. Oke. Jadi kalau kalian jumpa kawan atau jumpa tim yang nggak jelas, udah langsung AFK aja lah. Nanti kalau pas di tadi
kita tuh timbul gitu, muncul. Jadi itu enggak berkurang. Nah, kontun kontun. Nah, di sini kita you lost. Lost one star for rank, oke. Okay? Bintang kita berkurang satu kan untuk di rank ini. Padahal kita enggak berkurang. Oke. Okay? Dan di sini kita masih epic 2. Masih epic 2. Dan bintang kosong. Oke, kita lihat history kalau kalian enggak percaya. Ini benar-benar di rank. Di rank AFK aku 2 kali lagi. Ini pertama percobaan, ini bareng teman GB. Ini bareng teman GB. Oke, ini asli solo. Nah. Dan untuk kalian semua, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan komentar di bawah dan mau request pack yang berikutnya silakan langsung. Langsung kemana? Komen aja, bos.